Halo semuanya, selamat datang di channel Sehat Alami Channel TV. Jahe merupakan salah satu rempah yang sering kita jumpai di dapur, karena jahe merupakan salah satu rempah yang sering digunakan untuk pelengkap bumbu pada masakan. Jahe juga memiliki sejumlah khasiat untuk kesehatan. Kandungan senyawa kimia pada jahe diantaranya minyak atsiri, mineral, kalori, karbohidrat, serat, protein, lemak, dan vitamin C. Sebelum saya membahas tentang jahe, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Berikut beberapa khasiat dari jahe. Yang pertama, mengatasi batuk. Sensasi hangat pada jahe mampu meredakan nyeri dan melepaskan otot di sekitar tenggorokan sehingga batuk berkurang. Selain itu, rempah ini mampu mengatasi rasa gatal dan sakit pada tenggorokan. Cara atasinya, ambil 2-3 rimpang jahe sebesar ibu jari, rebus dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Minum 2 kali sehari, pagi dan sore. Yang kedua, mengatasi diare dan mual-mual. Zat anti diare pada jahe diduga berasal dari zat fotokimia yang terkandung di dalam jahe tersebut. Zat beracun bakteri yang menyebabkan diare dan mencegah cairan menumpuk di dalam usus. Jahe juga bisa mencegah rasa mual, muntah, dan kejang perut. Cara atasi, ambil jahe secukupnya, bunga dan buah pala secukupnya, jintan putih secukupnya, 1 gelas santan, dan 1 sendok minyak kayu putih. Semua bahan ditumbuk halus, kemudian dicampurkan dengan santan dan minyak kayu putih. Gunakan sebagai obat gosok. Yang ketiga, mencegah impoten. Jahe diketahui mengandung senyawa yang berfungsi mengatasi ejakulasi dini pada pria. Bahkan, mampu mencegah impoten, mencegah kemandulan, dan memperkuat daya tahan sperma. Caranya, ambil 2 rimpang jahe sebesar ibu jari, 1 jeruk nipis, 1 butir telur ayam kampung, 1 sendok kopi bubuk, 1 sendok makan kecap, 1 sendok makan madu murni, dan merica bubuk seujung sendok. Cara meraciknya, jahe dan jeruk nipis diambil airnya, telur diambil kuning telurnya, kemudian campurkan semua bahan dan diaduk sampai merata. Minum 2 kali seminggu secara teratur. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, komen, dan share video ini ya.